Jelang 1 Muharram besok pagi, sejumlah siswa sekolah di Bengkulu pagi tadi menggelar pawai dan berkunjung ke sejumlah instansi, termasuk di Polda Bengkulu. Mereka menyerukan penyambutan 1 Muharram yang baik dimanfaatkan menjalin persaudaraan yang lebih baik lagi, serta tetap menjaga kedamaian di Bengkulu. Kita ke Polda, baru kita kembali lagi ke sekolah, dan sambil menyerahkan ini bunga, itu di ada tulisan 1 Muharramnya, itu diserahkan ke pejalan-pejalan kaki. Tujuan kita sendiri? Tujuan kita sih untuk syiar, bahwa mengingatkan bahwa besok sudah masuk tahun baru Islam, kita hijrah ke pribadi yang lebih baik itu. Di Bengkulu sendiri penyambutan 1 Muharram ini bertepatan dengan dilaksanakannya acara tahunan, yakni Festival Tabut yang akan dibuka nanti malam. Jusarman, TBR Bengkulu.